السنة شنو أنا هناك كما مروا دولة. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. Bang, Bang Billy, ngapain di sini? Ya ngikutin lo lah. Lo kok ngikutin gua? Ngapain, Bang? Enggak, gua penasaran aja sama lo ngapain berusaha di situ. Lo kan abang bilang sendiri waktu itu gak usah mencampuri urusan orang lain. Ya emangnya gak boleh tahu apa gua? Lu tenang aja, gak bakalan gua kasih tahu siapa-siapa. Lu abis ngapain sih? Kayaknya benar. Dia gak akan ngadukin gua. Tadi abis sholat, Bang. Sholat? Yang kayak di agama begitu? Terus fungsinya apa? Buat apaan gitu fungsinya? Ya kalau sholat itu sendiri, kalau emang kita punya dosa, abang punya dosa, ya kita minta ampun. Kita minta ampun sama Tuhan. Aku makin bingung. Maksud lu Tuhan tuh siapa maksudnya? Gua gak ngerti. Tuhan itu Allah, Bang. Tidak Tuhan selain Allah. Hah. Berarti lu punya Tuhan. Bener dugaan gua dari pertama. Sekarang gua mau nanya, lu tuh siapa sebenarnya? Lu ngapain di sini? Itu kan abang waktu itu pernah bilang sendiri sama saya. Nggak usah mencampuri urusan orang lain. Emang abang mau sholat, mau belajar? Ah, nggak ribet. Daripada sholat, mendingan itu, menguntik obat bius. Udah. Bang. Apaan sih? Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Udah tenang aja, bawel banget sih. Nah. Ya Allah. Semoga pertemuan hamba dengan Bang Billy bukan akhir dari jalan hamba berdakwah di Kampung Olai.